Oke, Lukas, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara mengeluarkan akun Instagram teman yang ada di HP kita. Nah, mungkin teman kita itu menggunakan HP kita atau pinjam HP untuk login Instagramnya. Nah, dan akunnya itu masih nyangkut di HP kita gitu, guys ya. Nah, di sini langsung aja kita mulai tutorialnya untuk mengeluarkan akun Instagram teman yang masih nyangkut di HP kita atau akun Instagram orang lain yang mungkin kita beli HP bekas dan masih nyangkut gitu misalnya ya guys ya. Dan langsung aja kita klik profil di pojok kanan bawah ini. Nah, sebagai contoh di sini saya pakai akun kedua saya guys ya, ini dia. Lalu kita pilih baris 3 di pojok kanan atas. Dan kemudian kita pilih pengaturan dan privacy. Dan selanjutnya kita pilih ini dia. Kita pilih dulu pusat akun, guys. Dan di pusat akun ini kita pilih kata sandi dan keamanan. Dan kemudian kita pilih pada bagian ini, teman-teman ya. Login tersimpan. Nah, di sini kita pilih akun yang kita ingin keluarkan, ini dia. Nah, di sini kalian nonaktifkan terlebih dahulu seperti ini. Kita klik hapus login tersimpannya agar nanti tidak nyangkut akunnya. Setelah itu kita ada tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini kita pilih baris 3 di pojok kanan atas. Setelah itu pengaturan dan privacy. Kita scroll sampai kita menemukan ini dia. Keluar 111 ini akun yang ingin dikeluarkan. Dan jangan pilih keluar dari semua akun ya guys, tapi akun yang tertarget atau yang masih nyangkut tadi yang ingin kita keluarkan, ini dia. Nah, di sini kita pilih lain kali. Dan kita pilih keluar. Seperti itu. Nah, akun kita sudah berganti ke akun seperti ini, akun saya sendiri guys ya. Nah, ini dia, berganti akun ke akun yang sebelumnya, akun punya kita. Dan akun yang tadi itu, ini loh maksudnya, tidak ada akun lagi yang nyangkut. Seperti itu guys, semoga bermanfaat.